Nah, saudara-saudari, saya mau mengajak juga kita untuk membuka dalam Injil Lukas mengenai kisah yang sama tentang kelahiran Yesus Kristus ini. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama juga, dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Jadi kita boleh melihat ayat itu sendiri dalam kita masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Nah, perenggan ataupun ayat ini juga berbicara tentang kisah yang sama, yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi saya terus bacakan dalam ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, ketika malaikat itu mendatangi Maria dan mengatakan salam tersebut kepada Maria, maka apa respon Maria? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan terus selanjutnya, secara ringkasnya dalam